Hai teman-teman, jumpa lagi di vlog aku kali ini. Aku mau ngasih tahu kalau aku lagi packing baju-baju karena kita mau short holiday. Holidaynya juga gak jauh-jauh, gak naik pesawat, cuma naik mobil aja. Tapi kita emang butuh refreshing karena udah berapa bulan ini ya, rumah ini berantakan banget karena banyak yang harus dibetulin. Jadi banyak bongkar pasang rumah, jadi kita butuh tempat weekend yang bisa menenangkan hati, yang gak terlalu jauh-jauh amat. Jadi kita mau siap-siap berangkat hari ini. Sekalian juga ngerayain sekolah aku. Kebetulan aku ngambil sertifikat buat childcare ya, jadi sekolahnya udah selesai, terus praktek kerjanya juga udah selesai hari ini tadi. Jadi aku udah lega, udah gak ada harus belajar-belajar kejar lagi. Terus udah gitu aku juga dapat kerjaan baru. Jadi ya aku bersyukur banget sih, walaupun aku gak bisa kerja full time. Karena terus terang aku kan kebetulan tahun depan udah mau ngambil sekolah lagi untuk ngambil keguruan musik. Jadi otomatis aku pengen lebih fokus ke sekolahku dulu, selesaiin baru nanti kalau masalah kerjaan nanti bisa dilanjutin lah gitu. Jadi biar fokus, biar sekolahnya tuh nggak kelamaan gitu loh. Nah iya, jadi kita sekarang mau refreshing. Suami aku juga lagi anterin Milo karena Milo harus dibawa ke tempat penginapan Dogi, ya kan? Karena kita nggak bisa bawa Dogi ke sana, jadi kita lagi getting ready. Oke, nanti ceritanya aku sambung lagi. Kalian bisa lihat aku ngapain aja sih kalau lagi holiday. Paling nonton. Oke, segitu aja dulu ya. See ya. Yeah, mate. Yeah, mate. Robin, Jeremy. Down the very corner. Yeah. Can you get that? Let go! Let go! Let go, Linda! Akhirnya kita holiday! Cheers! Begini nih, kalau nggak doyan minum bir, maksain diri. Oh. Ngebut banget nih si Daddy. What's the code for the gate, Dan? Jadi perlu teman-teman ketahui kalau Nusa ini merupakan salah satu holiday attraction yang sangat terkenal di Australia. Karena memang pantainya bagus sekali, lautnya sangat biru gitu, terus pasirnya tuh halus sekali dan terang banget warnanya. Nah, posisinya itu kira-kira 40 km dari tempat kita tinggal. Jadi jarak tempuhnya kalau menggunakan kendaraan mobil itu sekitar 30-35 menit. Jadi deket, gak jauh. Oh, nyalain lampunya dulu. Ini ruangan bawahnya kayak gini, guys. Ini kamar mandi. Ada tempat nyuci, ada dapur kecilnya. Ini apa nih? Oh, ini gudangnya. Ya, gitu. Ini ada. Don't ride my skateboard.
Yeah, this is a sofa bed, Jen. Mm. Jen, here's the sofa bed. Ooh. Ini dapurnya. Ini halamannya. TV. Kamar mandi. Ini kamar aku. Yeay. Kamar aku nih, kamar mandi, lumayan. Ih, kamar anak-anak, kayak kecil banget ya. Begitulah kalau, ih ampun si Benji udah pergi aja ke sana tuh anak, dasar. Ya lumayan lah, buat beberapa hari aja kan. Sekarang kita getting ready for dinner. Oke, jadi rencananya kita mau stay di sini dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita emang kesini cuman buat refreshing aja, ngabisin weekend di sini. Apalagi kan kita udah berapa bulan ini sibuk banget gitu loh. Ini kayak kolam kita. But the floor is more darker than ours. Yeah, ours would be darker than the tiles. Yeah, the tiles. Remember that food? Is he eating ice cream? I told him just to get snack. Yeah. Have a, yeah, then this way. Nah, I've been here so many times now. No, what's down here? Where's the food? There's a pub there. I believe that restaurant you're talking about is down there. Where's the beach? The beach over there. All right, we'll just go to the beach. What are you going to do in the beach? Look at that car, though. What the? I'm sure those people are really wrapped with Ben riding his skateboard along over this stuff. Is it going to destroy the wheels? I didn't notice we were actually here before. Ini pantainya gini guys ya. Oh, this beach on a Friday. Ini kalau besok besok ini kayaknya bakalan rame kata Jordi. Karena Jordi sering kesini sama teman-temannya. Hai guys, kita lagi dinner nih. Karena Jeremy lapar. Makan apa? Chicken. Mie apa? Chicken. Mie bolognese. I'm eating chicken. Oh, I'm eating chicken. Kid looks like Avatar. Oh, Dad's got the borju. Got the what? The borju show. Ada makanan kayak begini, kalau nggak ada sambal susah juga ya ditelannya, guys. Anak-anak udah kita pulangin. Anak-anak udah kita pulangin ya, Dad.
Bagus banget nih pemandangannya. Iya, yeah, karena ini Thursday dah. There used to be a lot more here. Kayaknya dulu when maybe we COVID's made it shut down. Oh, that's the reason why. You remember a long time ago when we come here? Yeah. It's like full of people. Yeah. It's just everywhere. Oke, teman-teman, segitu aja dulu part pertama dari weekend aku di Nusa. Mudah-mudahan berkenan. Sampai ketemu lagi di part yang kedua. Jangan lupa di subscribe, pencet tombol lonceng. Atau kalau kamu suka, kamu bisa like, share, dan komen juga. Thanks for watching. See ya.